Hai guys, good morning, selamat pagi. Di sini baru mau jam 8 guys. Baru jam 7 lebih 56 menit. Tuh. Ini di samping kamar saya. Itu ada gerhana bulan. Itu adalah bulan. Purnama itu bukan matahari ya guys. Nah, suasananya masih gelap begini guys. Ini baru mau mendekati jam 8 pagi. Baru bangun guys. Sekarang saya mau siap-siap untuk kerja. Sekarang sudah waktunya kembali beraktivitas guys. Sekarang saya mau siap-siap untuk mempersiapkan diri, mau kerja, terus mau sarapan pagi dulu. Oke, itu ikuti terus kesukaan saya hari ini. Hai guys, saya sudah siap mau berangkat kerja. Tuh, rantangan juga udah siap. Tuh, sama buat bekal taruh di locker. Terus suami saya tidak bisa ngantar karena sibuk kerjaan, tapi dia bilang ntar malam jemput. Jadi saya berangkat naik sepeda dari rumah dan terus mungkin saya naik bis. Oke guys, ikuti terus keseruan saya hari ini. See you soon. Hai guys, kembali lagi ke channel saya Dewi Komalasari di Denmark guys. Tuh, ada bulan. Kalian bisa lihat itu ada bulan, full bulan purnama. Hari ini hening ya guys, tidak ada kendaraan lalu lalang, cuman di jalan besar. Mungkin sebagian orang ada yang harus masuk kerja seperti saya. Nih, saya pergi dengan sahabat saya, my bestie. Indahnya pagi hari sepi tuh, suasana pagi hari sepi. Aduh, saya ngos-ngosan ini. Tapi indah, langitnya ada warna keoren-orenan gitu. Tuh. Seperti di sana. Tuh. Ini sebentar lagi mendekati jam 9. Saya antara berpikir naik sepeda ke tempat kerja atau naik bis. Ya kalaupun harus ke tempat kerja dengan bersepeda, karena saya harus lihat situasi apakah ada bis atau tidak yang beroperasi. Aduh, saya ngos-ngosan. Langitnya cerah, ada bulan, tuh, itu bulan, itu titik putih-putih itu. Nih, tuh, itu bulan itu. Aduh, saya nggak tahu hari ini ada berapa orang yang akan kerja. Apakah cuma saya atau ada
kerja sama atasan saya turun atau dengan teman kerja seandainya atasan saya ngambil libur atau teman kerja saya ngambil libur. Aduh, capek. Nah, oke guys, kita lanjutin lagi nanti ya. Saya mau buru-buru. Hai guys, sudah mendekati tempat kerja. Aku jalan ini, gandeng sepeda. Lumayan olahraga, keluar keringet. Tuh, ini di pinggir jalan. Agak berisik. Sekarang aku sudah mau mendekati tempat kerja. Oke, ikuti terus keseruan saya hari ini. Sekarang saya matikan dulu. Hai guys, sudah di tempat kerja. Tuh, sekarang kembali beraktivitas, belum mulai. Ntar jam 10. Hai guys, kembali lagi ke channel saya Dewi Komalasari Denmark guys. Sekarang aku lagi makan siang. Tadi mulainya jam 12:30. Tuh. Makan siangnya nasi kecap manis sama daging ayam suwir dengan kerupuk. Ini kerupuk. Tuh, mantap. Oke guys, ikuti terus keseruan saya hari ini. Saya mau buru-buru makan. See you soon. Saya akan kembali lagi. Hai guys, sekarang aku sudah di rumah, sudah dijemput sama suami. Terus tadi langsung bikin makan malam. Tapi aku gak share guys, tuh. Dapurnya masih kayak begini nih bentuknya. Nah, sekarang aku mau makan malam. Ikuti terus keseruan saya hari ini. Sup, sup. Ini aku tadi bikin sup ayam. Tuh. Sama ada nasi, ada kulit ayam. Oke guys, sekarang waktunya saya makan. Hai guys, kembali lagi di channel saya Dewi Komalasari di Denmark. Tadi saya sudah selesai makan malam dan saya baru selesai mandi. Terus tadi juga sempat dapat istirahat sebentar. Sekarang saya masih ada waktu sebelum saya tidur. Sambil nyamil biasa. Sekarang saya sudah ada di meja saya ini. Tuh, biar terang. Biar terang, biar terang. Biar terang sekali. Sekarang ini ceritanya saya mau nyender di sini. Saya biasa selalu pengen nonton YouTube habis selesai mandi. Sekarang saya masih nyamil ini nih, yogurt sama buah. Tadi saya makan malam dengan nasi dan sup daging ayam yang diisi juga dengan sayuran seperti wortel sama kentang dan daun bawang besar. Tapi saya makannya sedikit karena tadi kan waktu siang itu saya makannya banyak, jadi kayak merasa masih kenyang gitu loh. Jadi makanya malamnya tadi tuh baru pulang kerja itu bikin makan malam, saya makannya sedikit. Sekarang lagi pengen nyamil lagi. Thank you.
guys, saya akhiri aja ya guys vlog saya kali ini. Yang jelas, hari kembalinya kita kerja ini, yang kerja itu cuma 3 orang. Atasan saya nggak full kerja dia. Nah, jadi saya adalah yang terakhir pulangnya, seperti biasa. By the way guys, tadi pulang dijemput suami dan tiba-tiba salju turun. Saya nggak tahu apakah berkelanjutan apa tidak ini ya. Sekarang saya nggak bisa ngelihat ini keluar apakah saljunya udah banyak apa cuman turun sebentar tadi. Ya kita lihat aja besok nanti gimana. Oke guys, saya akhiri aja vlog saya kali ini. Sampai jumpa di vlog saya berikutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, juga di share, tekan lonceng notifikasinya ya guys, agar saya lebih semangat lagi membuat vlog terbaru untuk menghibur kalian semua. Sampai jumpa, bye bye. Tuh seperti biasa, suamiku di sana tuh nyala semua kan. Yang kecil 2 sama yang besar itu nyala. Seperti itulah. Oke guys, bye bye.